Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Perwakilan Kristus, didasari ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Dan tahukah kamu bahwa Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuasa? Kemudian Yesus berkeliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dirasuki setan, karena Allah menyertai dia. Ketika Yesus hidup di bumi, dia sedang menjalankan misi. Dia tidak hanya datang untuk mati di kayu salib dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia mempunyai misi untuk membebaskan manusia dari segala jenis kehancuran dan penindasan. Dia diurapi dan diberi kuasa untuk memenuhi misinya. Perhatikan bahwa tidak dikatakan bahwa dia berkeliling, berbuat baik kepada beberapa orang, atau menyembuhkan beberapa orang. Tidak, dikatakan bahwa dia berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Itu adalah misinya, dan dia masih memenuhi misi tersebut di bumi saat ini. Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Alkitab mengatakan bahwa Anda menjadi dutanya. Itu berarti Anda adalah wakilnya. Sebagai wakilnya, Anda memiliki akses terhadap kekuasaan dan wewenang yang sama dengan yang dia miliki. Anda diberdayakan dan diurapi untuk memenuhi misinya di bumi. Anda diurapi untuk berbuat baik dan menyembuhkan mereka yang ditindas musuh. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.